Hai para pembelajar mudaku. Topik pada minggu ini kita akan fokus pada proyek, tetapi sebelum itu kita akan saya memberikan pembelajaran untuk sesuatu yang berbeda. Yaitu GitHub adalah di mana Anda punya kebanggaan sebagai seorang developer dan coders. Dan ini juga sebagai portofolio Anda. So, apa itu GitHub? GitHub adalah sebuah aplikasi online di mana Anda bisa men-share coding Anda secara open source. Dan coders lain juga membuat, men-sharekan coding mereka juga. Jadi Anda bisa melihat coding mereka gimana, saling belajar dari coding, saling menunjukkan project Anda. Bahkan Anda bisa kolaborasi project loh di dalam GitHub itu. Sure, sekarang mungkin ada project yang nggak ada apa-apa, tapi kedepannya kan kita bisa nggak tahu kan. So, kita mulai dengan GitHub dulu. Simple, sign up for GitHub. And then kita coba search. Kita coba ya, kita coba explore deh. Explore GitHub. Apa sih yang lagi terkenal sekarang? Oh, coba si Samuel Reed. Oke, okay. Dia sedang membuat React. Oh, ini untuk React nih. Habis itu React Accessible, Draggable, dan wah dia punya kontribusi yang banyak banget, luar biasa. Dan ini lainnya banyak semua di React semua nih. React. Kita coba cari C Sharp yuk. C Sharp. In all GitHub. Oke. The C Programming. Oke. Okay. Facebook Infer. Oke. Okay. Start Analysis. And then punya si JSON. Oh, C++, C Sharp, C JSON. Dan ini ada banyak sekali. Dan ini mereka punya spesies bahasa masing-masing. Wow, there's a lot. And then, oh, C-Sharp, Unity, oh, Unity Reference, of course, ini mereka menggunakan C-Sharp. Jadi, Anda bisa melihat coding-coding mereka sendiri sekarang. Nah, saya coba nanti, yang Unity nanti, itu belum sekarang. Swift itu untuk Apple, habis itu, apa yang pakai C, oh, Jump Attacker. Oke, okay, kita lihat punya siapanya. Dia punya, oh, untuk game ini, Open Dota Fix In. Si dia punya project game di mana codingnya kita bisa ngecek sendiri loh. Just project program nih, ini C Sharp sekali. Ini sangat C Sharp. Coba lihat dia codingnya gimana. Wow, ada reference Windows-nya dan lengkap semua. Habis itu kita bisa download, kita bisa coba sendiri. Seru kan? Bukan main loh bro. Ini jadi orang banyak orang belajar dengan GitHub adalah untuk mencari coding-coding yang sedang ngetrend sekarang ini, dan kita bisa melihat coding itu gimana jalannya. Dan itu share secara gratis. Orang juga bisa punya Anda. Dan jadi programmer-programmer saya yang lebih senior itu biasanya mencari kerjaan dengan memamerkan hasil karya mereka di GitHub. Dan percayalah, software house dunia yang terkenal mental, yang besar-besar, yang kecil juga, yang udah gitu juga, itu melihat portofolio Anda di GitHub. Mumpung Anda lagi mulai, try to build your GitHub. Masukin coding Anda pelan-pelan, project Anda pelan-pelan, nanti lama-lama juga akan baik sendiri. Try. Have fun. And then share it. Ingat, GitHub, share. Dan jangan lupa, project kita akan kumpulkan 2 minggu lagi. Thank you.